Yang Berhormat Tan Sri Speaker, pertama sekali saya ingin menafikan sekeras-kerasnya tuduhan tidak berasas tersebut. Ia adalah fitnah, tidak benar dan tidak bersangkutan dengan saya. Pentadbiran saya tidak menerima apa-apa suapan, tidak akan menerima apa-apa suapan dan akan menentang segala usaha untuk memberi apa jua bentuk suapan kepada saya dan pentadbiran saya. Saya percaya tuduhan tersebut dibuat secara malafide atau dengan izin niat jahat untuk memalu dan mencalarkan nama baik saya secara peribadi serta kepimpinan kerajaan negeri. Kedua, semasa senai menimbulkan isu tersebut di Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menjelaskan bahawa saya sama sekali tidak tahu akan kewujudan dokumen yang mengandungi kenyataan saksi tersebut. Saya juga tidak mempunyai cara untuk mengesahkan kebenaran atau ketulenannya. Hanya SPRM saja yang layak untuk mengesahkannya. Maka kerana itu, saya sangat berterima kasih dengan tindakan pantas SPRM yang mengesahkan bahawa pertama, dokumen itu adalah dokumen rahsia yang telah dibocorkan. Bermakna dengan memetik kandungan dokumen tersebut, senai telah membocorkan rahsia rasmi kerajaan dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan kedua, dokumen itu dikeluarkan secara terpilih serta ditokok tambah dari dokumen asal. Ini bermakna kandungan yang tersebar adalah tidak benar, tidak tepat dan terpesong dari kandungan asal. Sekalipun Dewan Yang Mulia ini beranggapan saya perlu dan boleh menjawab tuduhan tersebut secara khusus, memadai untuk saya nyatakan di sini bahawa pada tarikh-tarikh yang dirujuk dalam petikan dokumen tersebut, saya berada di luar negara dan di tempat-tempat lain dalam pelbagai urusan dan langsung tidak pernah berada di Pejabat Hubungan UMNO Negeri. Apatah lagi menerima suapan. Ketiga, saya mengesahkan bahawa SPRM ada berjumpa dengan saya dan juga esko-esko saya berkaitan kes ini semenjak daripada mula ia ditimbulkan. Saya telah beri keterangan dan semua kami telah memberikan kerjasama yang baik kepada SPRM. Keempat, perkara ini sekarang adalah sebahagian dari urusan mahkamah dan saya difahamkan hari ini mula bicara. Saya berpendirian bahawa sebarang ulasan serta kenyataan yang dipolitikkan sama ada di dalam dewan ini ataupun di luar sana, termasuk ucapan dari saya sendiri, adalah tindakan yang akan dengan izin undermine the administration of justice. Ia adalah tindakan yang akan mengganggu dan memberi kompromi kepada proses keadilan di mahkamah. Kelima, sebagai seorang yang mempunyai latar belakang undang-undang, saya ini peguam nasihat dan ingatan saya kepada YB Senai dan semua ahli-ahli pembangkang. Pertama, sila faham dengan sejelas-jelasnya bahawa kenyataan saksi, lebih-lebih lagi orang kena tuduh dalam mana-mana prosiding siasatan, adalah satu kenyataan yang tidak ada nilai keterangan atau bukti. There is no weight in such document dengan izin. Sehinggalah ia diteliti dan disokong atau corroborated dengan izin melalui proses undang-undang yang sah. Sekalipun ia ingin dirujuk dan digunakan, ia mesti disemak, disoal balas secara terperinci dan mesti disokong oleh bukti-bukti atau pelbagai keterangan lain yang kukuh. Maknanya, kenyataan saksi, apatah lagi orang kena tuduh, hanya akan menjadi kenyataan yang boleh diterima pakai selepas ia benar-benar dicabar,
disokong oleh bukti dan melalui proses soal balas yang panjang lebar yang melibatkan pelbagai saksi, dokumen bertulis dan apa-apa jua material yang mempunyai nilai keterangan atau evidential values dengan izin. Dan selepas semua itu pun, hanya mahkamah yang berada pada kedudukan yang sesuai untuk memutuskan sama ada kenyataan itu boleh diterima sebagai sebahagian dari bukti atau kesemuanya ataupun ditolak semuanya dan seterusnya. Yang pasti, kita mesti ingat bahawa kenyataan saksi dalam petikan dokumen tersebut bukanlah satu pengakuan ataupun confession. It is not even a confession dengan izin. Jadi, sesiapa yang mendapat salinan petikan atau membacanya mesti lebih berhati-hati. Kita mesti mengetahui bahawa kandungannya bukanlah kebenaran yang mutlak. Ia boleh diragui, ia boleh dipertikaikan. Lebih-lebih lagi, jika yang menerima dan membaca dokumen seperti ini adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri, seorang pembuat undang-undang, sudah semestinya lah kita mengharapkan seorang ahli Dewan Negeri untuk mengetahui perkara-perkara sebegini. Kedua, ketahuilah bahawa kenyataan orang kena tuduh atau saksi dalam satu-satu prosiding atau mana-mana prosiding jenayah adalah sulit dan rahsia. Ia adalah dokumen yang tidak boleh didedah dan dirujuk sehinggalah ia dibawa ke mahkamah atau dibuktikan secara tegas. Jadi, apabila dokumen rahsia ini dibocorkan dan disebarkan kepada masyarakat umum secara tidak bertanggungjawab oleh individu atau pihak yang tidak diketahui melalui laman sesawang yang tidak ada kredibiliti, maka ia bukanlah satu rujukan yang baik, wajar dan berlandaskan undang-undang. Malah, apa yang didedahkan di Dewan Yang Mulia ini oleh Senai adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Ia tidak sama seperti gosip, seperti kabar angin, seperti cakap-cakap kedai kopi atau sembang-sembang di tepi tingkap. Ia adalah dokumen untuk satu proses keadilan yang mesti diberikan nilai dan pemberat keadilan. Jadi, janganlah cemarkan kewibawaan Dewan ini dengan mendedahkan petikan dokumen yang akan menjejaskan kewibawaan pentadbiran keadilan di Malaysia ini. Itu tindakan orang yang tidak berkemajuan dan tidak bertanggungjawab. Apa yang berlaku pada hari ini? Yang Berhormat Senai telah menggunakan petikan dokumen tersebut yang diambil dari sumber yang diragui, yang hanyalah kenyataan seorang yang kena tuduh yang belum lagi diterima sebagai kenyataan yang mempunyai evidential value di mahkamah, apatah lagi belum diterima sebagai sebahagian dari bukti dalam perbicaraan yang belum lagi berjalan, untuk menggambarkan saya seorang yang korup, melanggar sumpah sebagai penjawat awam yang beramanah dan mesti disiasat. Yang Berhormat, sebenarnya sangat salah, sangat berniat jahat, sangat keterlaluan. Malah telah melanggar undang-undang dan mencemarkan wibawa Dewan ini dengan menggunakan Dewan untuk membocorkan rahsia rasmi kerajaan, untuk melakukan fitnah dan untuk undermine the administration of justice di Malaysia. Dan ini bukan sesuatu yang kita boleh bertoleransi. Saya menyerahkan perkara ini kepada pihak berkuasa Malaysia yang berkaitan untuk mengambil tindakan yang sesuai dan berlandaskan undang-undang ke atas Yang Berhormat Senai. Beliau harus bertanggungjawab dengan tindakan keji dan tidak bermoral tersebut.
Dan bagi saya, terlepas ini, saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang masih sengaja membuat fitnah, spekulasi dan apa-apa tindakan yang tidak wajar dalam konteks ini. Lagipun, hari ini perbicaraan itu bermula. Tentunya kita tak mahu ianya mengganggu proses perjalanan perbicaraan tersebut. Yang berhormat Tan Sri Speaker, barangkali saya harus bersangka baik kerana tidak semua orang mempunyai pengetahuan undang-undang walaupun bergelar Ahli Dewan Undangan Negeri. Pada sesetengah pihak, Ahli Dewan Undangan Negeri itu tidak lebih dari sekadar nama dan status yang tidak pun membuktikan apa yang ada dalam akal fikiran mereka. Jadi dengan pencerahan yang saya berikan sebentar tadi, saya harap ia boleh menjadi sedikit panduan pada masa hadapan pada semua. Saya harap kita semua akan lebih berpengetahuan selepas ini. Kerana adalah memalukan jika negeri Johor mempunyai pengubal undang-undang yang sebenarnya tidak tahu pun makna dan nilai keluhuran undang-undang. Ia adalah satu aib yang sangat besar kepada Dewan Yang Mulia ini. Sebab itulah saya rasa saya harus mengambil pertanggungjawaban ini untuk memberikan sedikit pengetahuan. Kerana saya tidak mahu turut sama dimalukan dengan kewujudan golongan sebegini. Bak kata pepatah, kerana kerbau seekor habis semua terpalit lumpur.